Umat Muslim Kabupaten Klaten, pada siang hari ini Jumat tanggal 5 Mei tahun 2017 melakukan aksi damai, tidak lain menuntut ditegakkan keadilan hukum terhadap penista agama Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang diduga penuh dengan rekayasa penguasa. Bukan pada penegakan hukum, belum ada berita dan sejarahnya seorang penista agama yang dihukum sangat ringan di bawah 5 tahun. Maka kami dari itu, kami Laskar Islam Klaten dan seluruh elemen masyarakat Islam Klaten yang bergabung di antara ormas-ormas yang ada di Kabupaten Klaten, dari Muhammadiyah atau Kokam, dari FKAM, dari GPK, dari MDUI, dari FCI, dari Harokah Islamiyah Klaten, dari FKTRM, Laskar Sirat, dan seluruh yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Maka kami Laskar Klaten menyatakan sikap memperhatikan atas tuntutan jaksa yang sangat ringan terhadap terdakwa penista agama. Satu, memprihatinkan dan menyayangkan atas tuntutan jaksa yang sangat ringan terhadap terdakwa penista agama, yaitu yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Kedua, siap menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan pihak-pihak yang akan meruntuhkan dengan cara merusak tatanan konstitusi hukum di Indonesia, memprovokasi dan menumbuhkan suasana lingkungan caos serta mengadu domba dan mengkriminalisasikan para ulama, habaib dan tokoh-tokoh umat Islam. Tiga, menuntut adanya keadilan hukum yang proporsional, original terhadap pelaku pelanggaran hukum. Empat, mendukung dan mengharapkan keberanian pihak hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Basuki Cahaya Purnama alias Ahok seberat-beratnya, minimal 5 tahun penjara. 5, bila mana sikap kami tidak diperhatikan, maka kami akan menuntut hingga keadilan tercipta, hingga titik darah penghabisan. Atas nama Laskar Islam Klaten tertanda Sugianto sebagai koordinator aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap diserahkan kepada Bapak Kajari Kabupaten Klaten yang menerisakan.